Allah Akbar. Kalau di sini kan berkaitan dengan adat. Kalau belum izin dari orang tua, dari kesepuhan, ini belum bisa bangun. Baru kapan Pak dibangunnya? Baru mulai tanggal bulan ini. Berarti tahun sekarang ya? Tahun sekarang, tahun baru. Nah selama waktu pas lu tinggal di mana tuh Pak? Di gubuk, seperti begini. Oh gitu. Gubuk. Jadi sekarang mulai bertahap ya? Ya, alhamdulillah. Pak, saya, selain tadi bantuan untuk rumah, apa lagi sih Pak yang diberikan katanya Bu Menteri? Untuk perbaikan jalan. Soalnya kasihan kalau musim-musim panen atau musim durian atau musim panen-panen hasil bumi, kelihatannya yang mikul-mikul barang itu licin luar biasa. Kasihan gitu. Jadi Pak, alhamdulillah ada bantuan. Pak, selain tadi, selain itu bantuan itu, apa yang sih yang sangat diperlukan oleh warga sini? Memang yang kalau bisa nomor satu di sini air bersih. Air bersih nomor satu. Itu yang paling darurat. Ya, kaget yang pertama kan apa namanya, ada masyarakat yang masih apa namanya, warga di Indonesia yang masih menjaga apa adat istiadatnya dengan ketat, tidak terpengaruh dengan luar, meskipun luar sudah sangat berbeda, namun di sini masih tetap terjaga. Itu, nah tapi kita juga coba lakukan yang dulu saya mendengar mereka tidak, sama sekali tidak apa namanya, tidak mau, tapi sekarang saya pikir sudah ada perubahan. Misalkan jalan, kalau dulu kan mungkin masih ketat sekali, tidak boleh ini, tidak boleh ini gitu. Tapi sekarang sudah bisa begitu. Kita bersyukurlah untuk itu.